cincinnya kali, dan ekspor ke makam yang pokoknya ini makam katanya banyak banget masyarakat yang diganggu oleh makam ini guys. Tapi kita mau eksplor, bukan cari penampakan atau apa, kita mau eksplor ke makam ini. Gimana sih makamnya, gimana, atau pengen lihat eksplor dan jelajah makamnya tersebut. Oke, jangan lupa di subscribe channel Ricky BW, karena sekarang kontennya tentang eksplor semua guys. Terima kasih selalu support channel ini. Welcome to Ricky BW. Kali ini kita mau explore di tempatnya. Di mana mas? Kuburan mana namanya? Kuburan mana? Kuburan di Banjarnegara yang sering mengganggu warga-warga sekitar. Oke, langsung cek gidok, kita mulai guys. Oke guys, kita explore. Tutup apa? Oke guys, kita malam ini explore dari Ricky BW. Ini kita challenge-nya kita challenge malam-malam kita jam 2 kesini guys. Oke, ini sama mas aku. Ini kita collab bareng guys, kita mau ke makam yang udah kita ceritain tadi ya, ya gak? Ini jalan lurusnya emang nggak jelas, cuman ini apa, rada gelap banget sih soalnya, ya gak? Kita mau challenge kesini guys, makanya kita bareng-bareng, collab bareng. Yang tadi kita ngomongin udah. Assalamualaikum. Kita udah masuk deh ke area. Kita udah masuk ke makam guys. Kita lihat makam ini guys. Sekarang jam berapa ini guys? Sekarang coba ini... kita kesini jam berapa? Jam berapa? 3-an ya. Jam berapa mas? Jam 3? Udah hampir setengah 3 ya kita kesini. Kita udah hampir jam berapa nih guys? Coba guys. Jam setengah 3 guys. Jam coba lihat. Setengah 3 benar. Setengah 3 guys. Kita kesini udah jam setengah 3. Kita explore guys. Kita explore kita tempatnya. Katanya di sini ada... Kita sendiri-sendiri ya, kita explore. Oke, let's go. Kita berpencar. Kita berpencar guys. Assalamualaikum. Kalian bisa ngeliat kita explore malam-malam. Yang jangan lupa subscribe, kita udah mencar sama mas aku. Mas aku udah jauh banget. Assalamualaikum. Guys, kita malam ini kita challenge buat kalian, kita mencar bareng, kita bikin konten bareng, dan bareng-bareng bikin konten, dan kita berpencar, kita explore katanya yang kayak tadi aku ceritain nih. Jangan ganggu kita explore. Aku tuh udah di sana tuh. Kita explore sendiri-sendiri, guys. Kita challenge bareng gini ke sini ke makam, guys. Ini
paling gokil sih guys. Jam segini kita explore jam 3. Gokil sini. Gila. Kapan tuh? Duh, udah. Mas, aku di mana ya? Mas, di mana ya? Aduh. Mana, Mas? Aduh, Mas. Mas, kamu di mana, Mas? Duh. Aku ditinggal, guys. Gila, tadi di sana tadi. Aduh, enggak benar ini. Gokil banget sumpah. Di mana, bocah? Enggak ada orang lagi. Duh. Gila guys, ini kali ini aku ditinggal. Guys, sumpah ini aku ditinggal sama mas aku. Gak tahu kemana pokoknya. Udah jauh banget, gak ada orang. Tuh, kita bikin challenge bareng tapi dia malah kabur sendiri gitu loh. Tuh kalian bisa ngeliat. Guys, sumpah ini aku ditinggal sama mas aku. Gak tahu kemana pokoknya. Udah jauh banget, nggak ada orang. Tuh, kita bikin challenge bareng tapi dia malah kabur sendiri gitu loh. Tuh kalian bisa lihat. Astagfirullahaladzim, kita nggak ganggu guys, kita nggak ganggu. Tapi aku ditinggal sama dia guys. Aduh, kemana lagi aduh? Udah takut banget. Udah takut, aku malah lari aja. Yang pertama tuh kan jalan dari sana terus ke sini, muter ke sana tuh orangnya udah nggak ada gitu loh. Duh, sumpah nih, aku ditinggal ini. Kemana nih bocah? Aduh, duh, maaf guys, kali ini kita ditinggal sama dia. Ini lewat mana nih? Kan nggak tahu nih, nggak tahu jalan. Pokoknya kemana nih? Duh, dan suara apa nih? Suara apa nih? Surah, duh, bingung.